Selamat datang di channel 1 Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal ulangan kenaikan kelas untuk kelas 4 semester 2 dengan materi PPKN. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu PPKN KD 3.2. Nomor 1, menikmati lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan A. hak setiap warga, B. kewajiban setiap warga, C. tanggung jawab setiap warga, D. aturan setiap warga. Menikmati lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan A. hak sehari setiap warga. Nomor 2, sebelum mendapatkan haknya, maka setiap warga hendaklah melaksanakan A. peraturan, B. kewajiban, C. hak, D. hukuman. Sebelum mendapatkan hak, maka setiap warga hendaknya melaksanakan B. kewajiban. Nomor 3, salah satu kewajiban masyarakat terhadap lingkungan kecuali, ingat ya, kata kecuali ini berarti yang bukan jawabannya. A. mengelola sampah dengan baik, B. menikmati udara segar, C. membersihkan saluran air, D. memperindah lingkungan. Jawabannya adalah B. menikmati udara segar, karena menikmati udara segar merupakan hak dari masyarakat. Sedangkan yang A, C, dan D ini merupakan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Kita lanjut ke nomor 4. Kegiatan kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga lingkungan adalah A. saling menjaga lingkungan, B. memberi sanksi kepada perusak lingkungan, C. melaksanakan kerja bakti, D. mengelola sampah dengan baik. Jawabannya adalah B. dengan memberi sanksi kepada perusak lingkungan. Kita lanjut ke nomor 5. Jika kewajiban dan hak dilaksanakan dengan baik oleh setiap orang, maka A. tercipta kehidupan yang nyaman, B. tercipta lingkungan yang tidak nyaman, C. tercipta kehidupan yang tidak sehat, D. tercipta lingkungan yang tidak aman. Jawabannya adalah A. tercipta kehidupan yang nyaman. Nomor 6, perilaku melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan berkaitan dengan persatuan adalah A. menanam pohon bersama warga, B. membuang sampah sembarangan, C. merusak tanaman, D. memanfaatkan hutan. Perilaku melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan berkaitan dengan persatuan yaitu A. menanam pohon bersama warga. Nomor 7, salah satu contoh kewajiban terhadap lingkungan adalah A. menebang semua taman, B. membersihkan lingkungan dari sampah, C. membuang sampah di sungai, D. membiarkan tanaman layu. Jawabannya adalah B. membersihkan lingkungan dari sampah. Nomor 8, contoh hak dan kewajiban seimbang dalam menjaga lingkungan adalah A. jika ingin sehat, maka harus menjaga kebersihan lingkungan, B. jika ingin terhindar banjir, maka buanglah sampah ke sungai, C. jika ingin udara bersih, maka tidak usah menanam pohon, D. jika ingin lingkungan indah, maka tanaman dibiarkan tanpa perawatan. Sudah jelas ya, jawabannya adalah A. jika ingin sehat, maka harus menjaga kebersihan lingkungan. Kita lanjut ke nomor 9.
Sumber daya alam menyediakan segala sesuatu untuk memenuhi A. kekayaan masyarakat, B. kebutuhan manusia, C. kesulitan ekonomi, D. kepentingan politik. Jawabannya adalah B. untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nomor 10. Pentingnya menjaga lingkungan wajib ditanamkan sejak A. dewasa, B. remaja, C. dini, D. sekolah. Pentingnya menjaga lingkungan wajib ditanamkan sejak C. sejak dini atau mulai sejak kecil. Nomor 11. Menghemat penggunaan bahan bakar minyak merupakan A. hak negara, B. hak setiap orang, C. kewajiban negara, D. kewajiban setiap orang. Menghemat penggunaan bahan bakar minyak merupakan D. kewajiban setiap orang. Nomor 12. Salah satu yang akan terjadi bila manusia berperilaku buruk terhadap alam adalah A. hutan menjadi tempat yang nyaman bagi hewan liar, B. dapat terjadi tanah longsor, C. udara terasa sejuk karena banyak tanaman, D. warga tidak akan kekurangan air. Jawabannya adalah B. dapat terjadi tanah longsor. Sekarang kita lanjut masuk materi PPKN KD 3.3. Nomor 1. Suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya disebut A. cita-cita, B. pekerjaan, C. keinginan, D. permintaan. Sesuatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya disebut dengan A. cita-cita. Nomor 2. Yang bukan manfaat adanya keragaman karakteristik individu adalah A. saling melengkapi kekurangan, B. dapat saling bertukar gagasan, C. persaingan yang tidak sehat, D. saling belajar hal-hal baru. Jawabannya adalah C. persaingan yang tidak sehat. Nomor 3. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karangan dari A. Empu Tantular, B. Empu Prapanca, C. Patih Gajah Mada, D. Insinyur Soekarno. Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari kitab Soma karangan dari A. Empu Tantular. Nomor 4. Berikut salah satu keragaman di sekolah yang dilihat dari fisiknya, yaitu A. Lani suka bermain musik, B. Rudi sangat ramah dengan teman, C. Aldo berkulit sawo matang, D. Sari peramah dan periang. Salah satu keragaman di sekolah yang dilihat dari fisiknya yaitu C. Aldo berkulit sawo matang. Kita lanjut ke nomor 5. Yang bukan termasuk keberagaman budaya di Indonesia adalah A. makanan tradisional, B. pakaian adat, C. upacara adat, D. bahasa nasional. Yang bukan termasuk keragaman budaya di Indonesia adalah D. bahasa nasional, karena bahasa nasional itu adalah alat pemersatu bangsa yang menyatukan seluruh perbedaan dan keragaman. Jadi makanan tradisional, pakaian adat, dan upacara adat itu termasuk keberagaman budaya di Indonesia. Nomor 6. Pada gambar di samping dinamakan tarian A. tari saman dari Aceh, B. tari piring dari Sumatera Barat, C. tari pendet dari Bali, D. tari remo dari Jawa Timur. Pada gambar nomor 6 ini dinamakan tarian
A. Tari Saman dari Aceh. Jika tari piring dari Sumatera Barat, ini gambarnya. Sedangkan tari pendet dari Bali. Nah, yang terakhir, tari remo dari Jawa Timur. Kita lanjut ke nomor 7. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan A. Satu Nusa Satu Bangsa, B. Indonesia Merdeka, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh. Jawabannya adalah C. Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 8. Yang bukan termasuk kemajemukan bangsa Indonesia adalah keragaman A. Suku bangsa, B. Bahasa nasional, C. Budaya, D. Agama. Yang bukan termasuk kemajemukan bangsa Indonesia adalah keragaman B. Bahasa nasional. Kita lanjut ke nomor 9. Makanan khas kota Semarang adalah A. Lumpia, B. Papeda, C. Pempek, D. Gudeg. Makanan khas dari kota Semarang yaitu A. Lumpia. Jika papeda itu makanan khas dari Maluku dan Papua. Sedangkan pempek ini makanan khas dari Palembang. Yang gudeg makanan khas dari Yogyakarta. Kita lanjut ke nomor 10. Kebebasan memeluk agama dijamin oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 29 ayat 2, B. 30 ayat 1, C. 31 ayat 1, D. 32 ayat 1. Kebebasan memeluk agama dijamin oleh UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Jika pasal 30 ayat 1 berbunyi hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan pasal 31 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang pasal 32 ayat 1 berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan. Kita lanjut ke nomor 11. Kitab suci bagi umat Buddha adalah A. Alkitab, B. Weda, C. Al-Quran, D. Tripitaka. Kitab suci bagi umat Buddha yaitu D. Tripitaka. Jika Alkitab merupakan kitab suci bagi agama Kristen, sedangkan Weda kitab suci dari agama Hindu, yang Al-Quran kitab suci agama Islam. Kita lanjut ke nomor 12. Gambar di samping tempat ibadah bagi umat agama A. Islam, B. Hindu, C. Kristen, D. Buddha. Dari gambar nomor 12 ini merupakan tempat ibadah bagi umat agama B. Hindu. Jika Islam, ini tempat ibadahnya berupa masjid. Yang Kristen, ini gereja. Yang Buddha, ini. Sekarang kita lanjut masuk materi PPKN KD 3.4. Nomor 1. Persatuan dalam keberagaman dapat terwujud jika kita menerapkan sikap A. Toleransi, B. Fanatik, C. Acuh tak acuh, D. Mau menang sendiri. Persatuan dalam keberagaman dapat terwujud jika kita menerapkan sikap A. Toleransi. Nomor 2. Menghormati teman yang sedang beribadah dapat menciptakan sikap A. Permusuhan, B. Perselisihan, C. Persatuan, D. Pendirian. Jawabannya adalah C. Persatuan. Nomor 3.
Indonesia memiliki beribu pulau. Oleh sebab itu disebut sebagai negara A. Kesatuan, B. Kepulauan, C. Keanekaragaman, D. Keindahan. Di Indonesia itu memiliki beribu pulau. Oleh karena itu disebut dengan negara B. Negara Kepulauan. Nomor 4. Salah satu penyebab banyaknya suku yang ada di Indonesia adalah A. Indonesia memiliki ribuan pulau. B. Indonesia memiliki lautan yang luas. C. Indonesia memiliki banyak transportasi. D. Indonesia memiliki penduduk yang ramah. Penyebab banyaknya suku yang ada di Indonesia adalah A. Karena Indonesia memiliki ribuan pulau. Kita lanjut ke nomor 5. Perbedaan mata pencaharian masyarakat di desa dan di kota dipengaruhi oleh A. Iklim yang dimiliki, B. Sejarah yang ada, C. Kondisi alam, D. Agama yang dianut. Perbedaan mata pencaharian masyarakat di desa dan di kota dipengaruhi oleh C. Kondisi alamnya. Nomor 6. Pakaian adat Blangkon, baju beskap, kain jarik, keris adalah keunikan dari A. Pakaian adat pria Jawa Tengah, B. Pakaian adat pria Jawa Timur, C. Pakaian adat pria Jawa Barat, D. Pakaian adat pria Sumatera. Jawabannya adalah A. Pakaian adat pria Jawa Tengah. Kita lanjut ke nomor 7. Pakaian adat wanita Minang sering disebut A. Teluk Belanga, B. Baju Pangsi, C. Baju Bodo, D. Limpah Rumah Nan Gadang. Jawabannya adalah D. Limpapeh Rumah Nan Gadang. Jika Teluk Belanga ini merupakan pakaian adat Riau untuk laki-laki, sedangkan baju pangsi merupakan pakaian adat Sunda, khususnya Banten, menjadi pakaian adat laki-laki. Sedangkan baju bodo merupakan pakaian adat tradisional perempuan dari Sulawesi Selatan. Kita lanjut ke nomor 8. Keunikan rumah adat Tongkonan adalah A. Terbuat dari kayu dengan atap jerami yang berbentuk kerucut sekilas seperti jamur. B. Atap rumahnya melengkung mirip perahu, bagian depan dihiasi dengan tanduk kerbau. C. Bubungan atap tampak seperti perahu dengan ujung atas melengkung yang dinamakan gajah mabuk. D. Atapnya berbentuk limas, memiliki lantai yang bertingkat yang hanya digunakan untuk kepentingan keluarga seperti hajatan. Jadi keunikan rumah adat Tongkonan yaitu B. Atap rumahnya melengkung mirip perahu, bagian depan dihiasi dengan tanduk kerbau. Kita lanjut ke nomor 9. Rumah gendang berbentuk kerucut dengan tinggi mencapai 15 meter milik suku A. Samin, B. Manggarai, C. Sasak, D. Sunda. Rumah gendang berbentuk kerucut dengan tinggi 15 meter milik suku B. Manggarai. Nomor 10. Contoh toleransi dalam lingkungan sekolah adalah A. Mengucapkan salam ketika masuk rumah, B. Menjaga adik dengan baik, C. Tidak gaduh ketika proses pembelajaran, D. Membantu ibu mencuci piring. Contoh toleransi dalam lingkungan sekolah yaitu C. Tidak gaduh ketika ada proses pembelajaran. Nomor 11. Menghargai teman saat latihan tari daerah merupakan bentuk toleransi keragaman A. Budaya, B. Agama, C. Adat,
D. Seni. Menghargai teman saat latihan tari daerah merupakan bentuk toleransi keragaman. A. Budaya. Nomor 12. Berikut adalah contoh sikap toleransi dalam keberagaman kecuali A. Berorientasi tanpa memandang suku, agama, dan budaya. B. Menonjolkan suku, agama, dan budaya tertentu. C. Menghargai budaya daerah lain. D. Mengapresiasi adat istiadat daerah lain. Contoh sikap toleransi dalam keberagaman kecuali yaitu B. Menonjolkan suku, agama, dan budaya tertentu. Jadi kita itu tidak boleh menonjolkan suku, agama, dan budaya tertentu saja. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Sabtu Seninan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.